Saat ini, para guru dituntut untuk bisa menulis karya ilmiah, baik yang berasal dari kajian maupun penelitian di lapangan. Untuk membekali para guru di lingkungan SDN Negeri Seri 2 dan 5, diadakan pelatihan menulis karya ilmiah. Mereka terlihat antusias menyimak materi yang dibawakan narasumber yang berasal dari perguruan tinggi dan praktisi bidang penulisan. Alivia dan Fadil melaporkan dari SDN Negeri Seri Bandung. Halo teman-teman Papita Kids News, bertemu lagi dengan saya Alvia di liputan Papita Kids News. Saat ini saya sedang berada di SDN Negeri Seri 2 dan 5. Di sini sedang berlangsung pelatihan menulis karya ilmiah untuk guru. Seperti apa ya kegiatannya? Yuk ikuti liputan Fadil berikut ini. Meskipun sudah banyak yang berusia lanjut, tapi semangat para guru di SD Negeri Seri 2 dan 5 Bandung ini patut diacungi jempol. Pasalnya, pada saat pelatihan menulis karya ilmiah, beberapa hari lalu mereka tampak antusias mengikuti kegiatan hingga selesai. Latihan menulis pun tak terelakkan. Dengan menggunakan program Mind Mapper, mereka mencoba membuat kalimat yang paling mudah hingga paling sulit. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kompetensi para guru. Selain itu, sebagai kegiatan kenang-kenangan kepala sekolah yang akan segera menyelesaikan tugasnya yang kedua periode di sekolah yang terletak di bilangan Sadang Serang ini. Pendapat Bapak untuk pelatihan hari ini apa? Menurut Bapak, mendapatkan pelatihan ini sangat berharga sekali. Karena dengan pelatihan ini banyak hal-hal yang didapat oleh Bapak sendiri yang mungkin untuk bekal dalam Bapak mungkin memberikan ilmu, pengetahuan, pengajaran terhadap anak didik Bapak. Dan mudah-mudahan mungkin nanti ilmu yang didapat ini dapat berguna khususnya bagi Bapak sendiri dan umumnya bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Tindak lanjut setelah pelatihan ini apa, Pak? Tindak lanjut setelah kegiatan ini mungkin kita bisa mempraktikkannya dan bisa kita realisasikan dalam keseharian di mana mungkin kita masing-masing punya mungkin berbagai permasalahan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar tentang anak didik kita sampai nanti keluar dari SD ini. Apa tujuannya dari pelatihan ini? Untuk meningkatkan kompetensi guru, ibu dan bapak guru SD Negeri Seri 5 untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat khususnya dan umumnya terhadap masyarakat dan khususnya kepada siswanya. Peserta pada pelatihan ini diikuti oleh 24 orang peserta, yaitu terdapat guru dan pegawai. Bagaimana partisipasinya, Bu? Partisipasinya sangat baik, terlihat sangat baik karena antusias guru dan lainnya terlihat dari banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan serta dari praktek yang mereka lakukan, mencoba melakukannya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Boleh bertanya-tanya? Boleh. Mengenai apa, Fadil? Apa judul dari pelatihan ini? Pelatihan ini yaitu melatih Bapak dan Ibu guru dalam membuat jurnal dan membuat PTK. Tujuannya satu, meningkatkan motivasi Bapak dan Ibu guru untuk membuat karya ilmiah, untuk menyenangi tulis-menulis, apalagi dalam membuat karya tulis yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Apa harapan yang ingin dicapai? Harapannya dengan pelatihan ini, Bapak dan Ibu guru lebih meningkatkan kreativitasnya dalam membuat karya tulis ilmiah. Tindak lanjutnya tentu satu, ingin supaya hasilnya nanti nyata, hasil karya tulis Bapak dan Ibu guru itu betul-betul dapat meningkatkan kemampuan
tulis-menulis Bapak dan Ibu Guru, juga untuk meningkatkan potensi lainnya dalam tulis-menulis, misalnya membuat, dapat mengisi artikel-artikel di dalam koran atau di dalam majalah. Teman-teman Papita, bagaimana liputan tadi? Menarik kan? Saya Alivia dan Fadil melaporkan dari SDN Neglasari 2 dan 5.